Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel saya Agung Trihandoko, aplikasi modifikasi official. Dan di hari yang cerah ini saya mau share sebuah aplikasi yang khusus untuk Android lama, karena aplikasi ini emang dirancang untuk meningkatkan dan menstabilkan Android yang RAM-nya masih 1-3 GB. Aplikasi ini ringan banget dan simple banget ya, karena emang dikhususkan untuk Android yang RAM-nya masih kecil agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu membebani device kalian guys. Dan aplikasi ini support semua device, apapun device yang kalian pakai bisa pakai aplikasi yang satu ini. Dan aplikasi ini bisa menjalankan dan menstabilkan semua game, apapun game yang kalian mainkan bisa pakai aplikasi yang satu ini. Dan bagi kalian yang suka bertanya apakah aplikasi semacam ini aman untuk dipakai, apakah akun kita bakal di-ban, aplikasi seperti ini aman banget untuk dipakai di semua device dan aman dari banned guys. Karena kenapa? Karena aplikasi semacam ini seperti game booster, game turbo, game space atau lain sebagainya yang hanya meningkatkan kinerja device kalian itu aman dari banned. Karena aplikasi seperti ini tidak merubah file atau merusak file resource yang ada di HP kalian, file resource game ya maksudnya, begitu. Jadi aman untuk dipakai karena tidak merusak guys. Jadi langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing. Langsung aja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya, kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan share juga, bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu guys. Setelah kalian subscribe langsung aja kalian download. Di deskripsi saya naruhnya dua link ya, kalau kalian pakai link no password kalian tinggal download aja dan install di HP kalian masing-masing. Kalau kalian tidak tahu cara downloadnya kalian tinggal lihat aja tutorial cara downloadnya, karena udah saya sediakan tutorial cara downloadnya di deskripsi juga ya. Kalau kalian ingin mencari passwordnya silakan aja, passwordnya ada di video ini berbentuk angka, kalian tinggal cari aja ya. Oke, langsung aja kalian coba aplikasi yang satu ini di device kalian masing-masing. Oke, langsung aja di sini saya buka HP saya dan silakan aja kalian cari jari saver atau buka di jari saver untuk mengekstrak filenya ya bagi pengguna yang berpassword. Dan di sini kalian cari folder download dan namanya itu adalah Armoury Crate Lite. Jadi kalian tinggal ekstrak aja dan masukin passwordnya guys. Kalian tinggal cari aja passwordnya di video ini karena passwordnya berbentuk angka ya. Kalian tinggal install aja di HP kalian dan tunggu sampai prosesnya selesai. Aplikasi ini dirancang untuk Android versi lama dan RAM-nya masih kecil, antara 1-3 GB. Kalau kalian punya Android yang udah termasuk baru 9 atau 10 ataupun yang 11, kalian bisa juga pakai aplikasi yang satu ini ya. Oke, langsung aja kalian tinggal buka aja. Dan tampilannya seperti ini, kalian tinggal centang aja privacy policy-nya, kalian habis itu kalian tinggal continue. Dan tampilannya seperti ini. Aplikasi ini bisa memblok aplikasi ini bisa memblok, jadi aplikasi ini bisa memblok aplikasi lainnya ya. Jadi game yang kalian itu lebih optimal karena aplikasi lainnya itu dihentikan sementara selama kalian main game. Jadi tidak mengganggu device kalian. Jadi CPU dan GPU di HP kalian itu hanya berfokus dengan game yang kalian mainkan. Nah, di sini kalian tinggal tambahin game yang kalian mau mainkan. Kalian pilih game genrenya, habis itu add game dan cari game yang mau kalian mainkan. Di sini ada Free Fire, PUBG,
PUBG, AoV dan Mobile Legend. Di sini udah saya tambahkan 4 game ya. Mana lagi lah? Mobile Legend ya. Habis itu kalian back aja. Nah, di sini udah ada 4 game yang baru aja saya tambahkan. Ini game yang akan kalian mainkan, yang akan kalian percepat. Dan kalian tinggal geser aja ke kanan atau pilih blok apps, dan kalian pilih aplikasi yang kalian hentikan selama bermain game, guys. Contohnya seperti WhatsApp, biar tidak ada notifikasi, seperti Facebook biar tidak ada pemberitahuan. Jadi kalian tinggal add aja ya aplikasi yang sekiranya akan menghalangi kalian bermain game. Kalian tinggal blok aja. Di sini saya mau memblok Facebook karena sering banyak notifikasi, dan Telegram kalian bisa blok juga. Ini membloknya ketika kalian bermain game aja. Kalau kalian udah tidak bermain game, notifikasinya akan muncul lagi. Begitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Di sini udah ada 2 aplikasi yang saya blok. Ini maksudnya di blok ketika kalian main game, tidak akan ada lagi notifikasi yang keluar ketika kalian main game. Begitu, guys. Dan di game gini-nya kalian tinggal pilih dan pilih game yang mau kalian mainkan. Aplikasi ini ringan banget, jadi cocok banget untuk Android versi lama ya, biar tidak terlalu membebani device kalian. Oke, di sini saya coba buka AoV. Tunggu sampai proses selesai. Ini lagi mengoptimalkan game yang baru aja saya pilih. Jadi kalian tinggal pilih aja game yang mau kalian percepat dan optimalkan dengan aplikasi yang satu ini. Kalian bisa rasain perbedaannya ketika kalian main game dengan aplikasi yang satu ini. Ini udah membuka game yang baru aja saya pilih. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau sekiranya ada masalah dengan aplikasi ini, silakan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian punya request, silakan komen juga di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye. Listen, I need you to hear, and don't show any